Musibah kebakaran terjadi di sebuah pabrik pembuatan tahu, di Kampung Leles Hilir, Desa Kurnia Bakti, Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022 siang. Beruntung dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa maupun luka, tapi kerugian ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Kapolsek Ciawi, AKP Karyaman membenarkan adanya kejadian itu. Ia ya, kejadian sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat, Pabrik tahu ludes terbakar, ungkap Karyaman. Dia mengatakan pabrik itu milik Mariam warga setempat. Awalnya, kedua pekerja sedang menggoreng tahu, lalu mereka melihat ada api yang membakar atap pabrik yang terbuat dari kayu dan asbes, kata Karyaman. Dua pekerja bernama Eros dan Yoyo itu kemudian berteriak meminta pertolongan. Di sisi lain, api terus menjalar dan terus berkobar hebat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebagian dari mereka pun melapor polisi dan petugas pemadam kebakaran. Warga sempat panik karena posisi pabrik itu dekat ke rumah warga lain, mereka khawatir api merembet. Api bisa dipadamkan oleh petugas damkar dibantu warga, polisi dan BPBD. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir sekitar 150 juta rupiah, ujar Karyaman. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga berasal dari percikan atau bara api, dari penggorengan yang tertiup angin, dugaan sementara dipicu oleh percikan bara api yang menempel di kusen kayu, kata karyaman.